ke YouTube channel aku. Okay, malam ni special sikit. Aku nak pasang Rak TV model Brimness. Rak TV ni dia ada dua color, warna putih dengan wood wood black eh. Lebih kurang macam tu lah, dua color. Tapi aku ambil warna putih. So ikutkan tadi petang tadi, kita orang pergi ke IKEA nak cari sekali dengan rak atas tu, tapi dah habis untuk warna putih. So belilah dulu yang rak TV ni lah, yang bagian atas tu kemudian lah. Sebabnya sekarang ni tengah offer sampai 30 hari bulan. Dia bagi 10%, dia diskaun lagi. Untuk Ali dia ada diskaun lagi. Macam aku beli bambik tu lah aku cerita korang. So inilah rupa dia. Kalau nanti kalau dah siap, aku dah raikan dia ada dua part eh, dua kotak. Yang ni kotak pertama, yang sebelah ni kotak kedua. Okey, ni skru penyambung dia yang aku dah asingkan. Habit aku kalau kata pemainkan ni, aku akan asingkan dulu skru dia. Then ni rail dia lah, dan ni pemegang dia untuk tiga compartment laci. Ini laci skru untuk kotak kedua, sebab dia tulis sini nombor 2. Yang skru nombor yang untuk kotak pertama aku dah leraikan dan dah bagi-bagikan ikut dia punya ni. So nanti aku akan tunjuk lah. Aku tak tunjuk, tak buat video timelapse sebelum ni. Nanti aku tunjuk lah seperti video bambik tu, mana dia siap aku tunjuk sikit. Dan sebelum tadi, sebelum aku nak mulakan buat pasang rak TV model Brimness ni, aku baru pasang katil IKEA King Unreader, tak silap dia punya apa, dia punya model tu. Itu dah stop production lah, dah dia ada discontinue. Tak ada susah sangat, lebih kurang tak ada yang nampak-nampak dah sambung dah. Nanti aku tunjuklah katil tu macam mana bentuk dia. Tinggi dia hampir-hampir dia punya back belakang tu, hampir paras lingga aku. Bayang tinggi dia, tinggi besar mana kan. Pertama aku dah selesai pasang. So ini kadar rupa je. Ambil masa lebih kurang 1 jam juga dah nak siapkan untuk kotak pertama ni. Cumanya dia jadi tak praktikal bila yang terakhir. Part ni kau kena pasang kemudian. Macam tadi step ke apa tak ingat lah. Dia pasang dulu. Ini dia yang terakhir. Patut boleh jalan sekali kan. Tak payah, sebab kita nak agak angle je. Tapi tu dah ada set lah untuk yang kotak yang pertama. Ada lagi barang-barang dia untuk yang kotak kedua pula. Tu ni lah rupa dia. Ok, aku dah pasang dia punya top dia. So dah nampak dah bentuk rak TV model Brimness ni. Lepas ni nak pasang dia punya rak laci dia dan juga bahagian pintu kaca dia. So kotak kedua ni dia ada dia punya pintu kaca dia. So hati-hati jangan pijak ataupun duduk atas tu. So inilah rupa dia. Ni bahagian belakang eh. So yang korang start pada mula sampai habis tu, dia mula daripada bahagian-bahagian belakang. So ni saya bahagian-bahagian. Ni bahagian belakang dia. Yang side sebelah ni tu bahagian depan dia. Okey, sekarang part aku menyiapkan bahagian lacinya pula. Ada 3 kompartmen laci. Dan jam sekarang menunjukkan 1:58 pagi. Mesti tanya pasal esok tak ada masa ke. Tak, aku jenis kalau dah buat satu benda tu aku akan teruskan. Tak ada nak berhenti stop ke apa ke kan. Tu setelah aku lah. So aku jangkakan dalam pukul 2:30 akan siap sepenuhnya. Okay guys, dah siap satu laci. So inilah bentuk dia. Memang
penat gila buat. So tinggal lagi dua laci yang aku nak siapkan. Lepas tu bolehlah set up dekat bahagian ruang tamu. Alhamdulillah siap juga rak TV model Brimness ni. So ni lah bentuk dia. Sepatutnya kita orang beli dua. Ada satu lagi set dia bahagian atas top dia, tapi macam aku cakap color tak ada. So aku beli yang bawah dulu, tunggu nanti kemudian baru belilah. Sebabnya dia tengah offer sekarang ni, IKEA tengah buat sale. Bagi atas tu dia ada lebih kurang diskaun 50 ke 60 lagi lah, RM60 lagi. So inilah rupanya rak TV model Brimness. Kalau tak salah akulah, itulah sebutan dia. Dia ada 3 kompartmen, 3 laci, ada 3 kompartmen. Lebih kurang masa yang aku ambil untuk siapkan lebih kurang 2 jam setengah. 2 jam setengah ke 3 jam, 2 jam lebih kurang tu lah. So sekarang masa pukul 2.58 pagi. Akhirnya siap juga rak TV aku. Dan sebelum tu aku siapkan katil Andredel nama dia, king size yang discontinue punya item. Okay, jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Barang-barang IKEA yang aku beli aku akan tunjuk lagi. Jika korang like, suka video ni, sila like, komen dan share. Dan berjumpa kita di video yang akan datang. Assalamualaikum.